Sehingga wadah ini dia menjadi pupuk untuk memungkinkan wadah GPM ini dia berkembang ke depan dengan lebih baik. Ke depan kita berharap bahwa wadah ini akan ya, menjadi alat yang dipakai juga oleh GPM untuk ya, membangun kebersamaan dengan para senior junior yang ada sekarang ini untuk memungkinkan kebersamaan ini menjadi berkat bagi kepentingan gereja Protestan Palu. Rasa itu yang paling penting. Ya. Untuk lintas generasi di GPM. Kalau tadi Pak Guri bilang, bagaimana merevitalize, mengobarkan terus semangat. Itu merasa ada missing link yang besar dalam proses regenerasi GPM. Pak Bruri, kita merasa itu. Dan di atas habis. Satu saat gereja ini akan dipimpin oleh generasi yang mungkin punya hubungan historis dengan agama. Kalau